Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini saya mau update tentang salah satu anggrek saya, anggrek jenis Cattleya ya ini ya, Cattleya Canaimus First. Oke, Cattleya ini awalnya itu dua knop ini berbunga duluan, terus ada plan batang lain yang juga ada amplopnya, akhirnya keluar tiga knop. Ini yang terbaru, tiga ini. Ini yang agak lama duluan. Ternyata si Canaimus First ini, maaf kalau ada salah penyebutan nama ya, Canaimus apa Canaimus saya lupa ya, itu ada aroma wanginya tipis. Nah, kalau bergerombol seperti ini bunganya kelihatan sangat cantik ya, putih. Lidah di ujungnya ada merah, lidahnya seperti trompet. Ini yang dulu agak sudah letoy ya, tapi masih seger kok ini. Ini sama ini tuh duluan mekarnya selisih 5 harian, tapi yang ini baru sehari mekar. Bunganya seperti ini cantik. Kalau bergerombol seperti ini keren banget ya. Ini Cattleya dibanderol dengan harga murah, kemarin belinya di Arjuna Orchid dengan harga 150. Ada 5 knop. Kemarin sebenarnya sih ada 2 knop yang kelihatan, tapi yang satunya itu ngamplop tapi belum ada kelihatan isi atau enggak. Ternyata amplopnya isi 3 knop. Jadi totalnya 5. Kalau mekar berbarengan seperti ini jatuhnya tuh dilihat keren banget. Nah, kalau di sebelahnya ini ada Cattleya juga, namanya BSL Island Chasin. Nah, bunganya seperti ini, dominan putih ya. Nggak tahu kenapa ini knopnya biasa saja, nggak ada masalah ya. Tapi saat mekar langsung ada seperti ini, seperti ada bekas gigitan serangga ya, nggak tahu kalau kemarin dimasukin serangga. Ini ada 2 knop juga, satunya di sini. Nah, bunganya seperti ini, yang bersih tanpa gigitan serangga. Ini baru mekar, kemungkinan 2 hari kemudian lebih besar bentuknya. Oke, bunganya cantik, baru mekar, aromanya masih tipis. BLC Island Chayin Blumen Island Insel. Ya, saya suka seperti ini. Saya nggak punya ya, varian putih. Kebanyakan orange, kuning, merah. Kalau Cattleya saya, tapi kali ini saya mendapatkan Cattleya yang warnanya putih dengan lidah dower ada kuningnya. 2 knop lagi mekar, tapi baru mekar ya. Jadi agak belum kelihatan besar. Nah, keren ya. Ini 2 Cattleya saya yang lagi mekar. Oke. Ini wangi. Kalau dari sini udah kecium wangi. Jadi keren ini. Bunganya termasuk bunga besar. Oke. Ada beberapa anggrek saya yang juga mekar di sana. Ada ini lama, ini udah berbulan-bulan mekarnya, sampai panjang seperti itu ya, spike-nya panjang seperti itu, bunga anggrek bulan saya. Nah, kalau si ini ex rental yang masih bertahan berbulan-bulan, meskipun sudah ada yang layu, dia keluar knop lagi. Ini juga baru mekar knopnya. Kalau di sebelah sini dendrobium saya yang kemarin ya, udah lama juga, udah ada yang layu-layu juga, tapi masih bisa ada yang bertahan. Nah, ini dendrobium yang wangi, ini wangi banget. Saya kurang tahu ID-nya ya, tapi ini dendrobium wangi banget. Kalau pagi seperti ini kecium. Kalau ini si Tuesday Delight, nggak ada aroma wanginya, biasa saja, tapi bunganya sangat cantik, unik. Lidah pinggir-pinggirannya semakin lama semakin warnanya semakin oke. Dari awal mekar banyak perubahan. Kalau di sana ini juga wangi. Ini wangi ini. Ya. Cantik, wangi, kecil, cuma sayang tinggal satu aja.
kita geser ke tempat lainnya, banyak bunga saya yang lagi mekar. Kita geser ya. Nah, di sini lagi memang musimnya anggrek bulan kenop ya. Ini ada anggrek bulan saya yang lagi kenop. Ini merah banget ini, keren ini. Ya, aduh kok ngeblur. Nah, ini hanya 4 knop, tapi enggak apa-apa ya, alhamdulillah. Di sini juga lagi knop lagi, ada knop belum mekar. Dan di sini ini udah panjang banget bunganya, sepertinya enggak bisa mekar, enggak tahu kenapa ya. Ini bunga anggrek bulan apa ini ya, seperti ini mekarnya. Tapi kapan hari ada yang mekar sempurna, tapi untuk kebanyakan mekarnya seperti ini. Dia melanjutkan knopnya terus, gak berhenti sampai panjang banget. Nah, untuk ini si wangi ini lama banget, ini berbulan-bulan dan juga meneruskan knopnya. Dan yang baru mekar adalah si ini, si kuning ini. Wah, ini digigit serangga, sayang banget ya. Ini baru mekar hari ini. Nih, kuning lidah merah. Ada yang sepertinya gagal mekar di serangga ujungnya, tapi nggak apa-apa, saya biarkan saja. Anggrek bulan saya banyak soalnya. Ini juga lagi spike, banyak lagi spike. Nah, kalau di sana itu dendrobium. Nah, ini dendrobium saya, kurang tahu ID-nya, tapi dia sangat cantik, seperti kaisar ya. Tapi pinggirannya itu ada putih-putihnya. Ini rajin banget berbunga. Berbunga terus. Oke, geser ke tempat lain. Nah, kalau ini lagi ramai, dia berbunga 3 spike. Bunganya cantik, saya suka ini. Ini sesar atau sesar apa ya? Sesar siam atau enggak apa, saya lupa. Dia 3 spike. Sudah mulai mekar ini. Nah, yang di atasnya itu sama kayak yang tadi, yang di depan tadi, seperti saya sampaikan, bedanya ada putih-putihnya. Nah, di bawahnya ini yang warna pink. Oke, di sana juga ada, tinggi banget, jadi saya ngevideonya dari bawah saja sini. Ini lagi rame mekar, lainnya lumayan gendut, saya tempel di papan pakis. Kalau di sini ada, geser ya. Nah, ini salah satu favorit saya. Atau bunganya cantik banget bunganya ini. Ini kemarin rame, sekarang tinggal 3 saja. Awet ya bunganya ya. Nah, bunganya seperti ini. Pink. Unik. Saya suka. Meskipun tinggal 3, tapi ini salah satu favorit saya, dendrobium favorit saya. Oke, geser ke tempat lain. Ini juga, ini yang saya selamatkan dan dia bertahan. Sekarang dia ada 2 knot. Nah, bunganya seperti ini, gede nih ya. Jenis-jenis king-king dragon ini sepertinya. Waduh, berputar-putar dia. Ini saya selamatkan pohonnya dan akhirnya dia keluar anakan juga. Keluar keki, geser ke sini. Nah, kalau ini jenis-jenis apa ini ya? Jenis Sonia sepertinya. Tapi cakep, rame bunganya. Nah, bunganya rame. Oke, geser ke tempat lain. Ini tinggal 1 saja, tapi harus diabadikan. Tapi dia sekarang udah keluar spike lagi, sebentar lagi nanti akan ku update. Nah, kalau ini Phalaenopsis simungil doritis. Nah, doritis sudah kelihatannya, doritis ya. Aduh. Nah, doritis lagi spek yang. Lalu di atasnya ini Belina. Wangi, sudah mekar lebih dari 2 bulan karena dia panjang terus, keluar knop terus. Geser. Barisan larat
cantik banget larut ini, saya suka. Lagi rame, gak pernah berhenti berbunga juga. Nah ini Sonia lagi, kemarin sudah sempat berbunga dan ini spike kedua, masih mekar satu dan masih ada banyak gelap lagi. Oke, kalau di sana kita geser ya. Ini tempat favorit dendrobium, jadi mereka berbunga terus-terusan, nggak pernah berhenti. Dendrobium hijau ini, terus super rame banget seperti ini ya, rame nggak pernah berhenti. Dan yang di bawahnya ini yang paling saya favorit lagi, anggrek mawar. Anggreknya bentuknya seperti ini ya, nggak beraturan tapi memang kalau dideketin cantik banget. Ini adalah anggrek mawar yang lagi berbunga, ada perpaduan warna merah kuning seperti ini bunganya, pokoknya nggak jelas bunganya tapi cantik. Oke, cukup sekian update dari saya tentang bunga-bunga saya yang mekar dari anggrek bulan hingga anggrek dendrobium. Oh ya, masih ada nih anggrek saya yang masih bertahan mekar ini, rajanya wangi, nggak tahu ID-nya apa ini, wangi banget seperti ini sudah lama ya, udah bulanan jadi warnanya udah pudar. Ada sih geser sini. Ini dendrobium juga yang lagi mekar, cantik banget, panjang ya. Nah, bunganya seperti ini, panjang. Knopnya banyak. Ada anggrek bulan juga di situ yang lagi spek. Dia saya rawat dari seedling dan sekarang sudah berbunga, keren. Kalau ini dendrobium hijau kalau nggak salah ya, yang ngeluarin spike 2 yang gede-gede banget. Dan yang ini yang benar-benar saya tunggu, ini adalah discolor tanimbar saya. Nah, discolor tanimbar saya yang kelihatan speknya seperti ini. Saya penasaran ya, ini karena rawatan saya dari jungle, dulu beli jungle dan sekarang sudah plannya gendut-gendut dan dia mulai berbakti menghasilkan 2 spike dengan banyak knop. Oke, nanti akan saya update gimana bunganya. Saya juga penasaran karena saya tahu saya ini bunganya cukup cantik. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya tentang beberapa anggrek-anggrek saya yang lagi mekar dari Cattleya, dendrobium hingga anggrek bulan, dari yang hybrid hingga spesi juga ada yang lagi pada spek. Nanti akan saya update lagi tentang perkembangan beberapa koleksi saya yang sudah mekar. Jadi tetap stay tune di channel Blaskipop. Salam satu hobi-hobi pecinta anggrek.